Pada hari ini DPR RI sudah kemudian memberikan persetujuan atas pemberhentian dan pergantian Panglima TNI yang akan datang atas nama Jenderal TNI Agus Subianto yang insya Allah akan dilantik pada esok hari. Di mana dan jam berapa silakan tanyakan kepada Presiden. Namun dengan sudah dilaksanakannya sidang paripurna terkait persetujuan DPR RI atas pemberhentian dan pergantian calon Panglima TNI atau Panglima TNI yang selanjutnya, artinya nantinya Presiden akan menentukan kapan dilantiknya calon Panglima TNI yang baru. Dan artinya insya Allah kita akan segera memiliki Panglima TNI yang baru untuk bekerja. Semoga bisa bekerja secara baik dan amanah. Kemudian terakhir pelantikan, insya Allah besok jam 10 insya Allah oleh Bapak Presiden.